Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Maulana Nugraha dari kelas 1A Ilmu Komunikasi dengan NIM 121403 11834. Oke, kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema Pancasila sebagai tolak ukur bermasyarakat. Negara Indonesia. Negara tercinta kita ini mempunyai beragam agama, mempunyai beragam ras, dan mempunyai beragam budaya. Sudah sepatutnya sebagai masyarakat Indonesia, terutama anak muda seperti kita ini, menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Seperti yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat kita pahami bahwa demi terciptanya negara yang kokoh, perlu persatuan dan kesatuan yang kuat. Hal itu dapat kita bangun melalui tindakan kita seminim mungkin, yaitu saling menghargai di antara perbedaan. Seperti semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.